Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Air putih aja. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada malam ini kita masih membahas kitab nikah dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ada salah satu permasalahan dalam pernikahan. Kemarin kita telah sebut ada suami yang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya lagi. Ini disebut dengan ila. Kemudian ada lagi dengan zihar yang kita bahas kemarin dan kafaratnya. Zihar itu seorang suami menyebut istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Dengan maksud, istrinya itu ingin dia haramkan, tidak digauli. Dan ucapan semacam ini dianggap sebagai ucapan talak di masa jahiliyah. Kali ini ada istilah li'an. Li'an itu, ini ada kasus. Suami istri itu berzina. Ya, suami atau istri itu berzina. Kemudian untuk membuktikannya, ya, suami di sini menuduh istrinya berzina. Untuk membuktikannya tidak ada bukti langsung, maka didatangkanlah si suami untuk mengatakan di depan pengadilan dia itu bersumpah bahwa istrinya itu telah berzina dan kalau dia itu dusta maka laknat Allah untuknya. Maka disebut dengan li'an, saling melaknat. Nah, pembahasan ini sebenarnya ada di surat An-Nur. Awal-awal itu membicarakan tentang masalah li'an ini, saling melaknat. Dan ini juga ada dari hadis-hadis seperti hadis Ibnu Umar yang nanti akan kita bahas tentang masalah li'an. Li'an itu artinya saling melaknat. Secara istilah, li'an itu adalah persaksian untuk menguatkan sumpah dari dua belah pihak di mana akan ada di dalamnya saling melaknat atau mendoakan murka. Yaitu sumpahnya nanti 5 kali, yang keempat itu menyatakan bahwasanya dia benar-benar menyaksikannya, jika itu dusta maka laknat untuknya atau murka Allah itu untuknya. Kita lihat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, si fulan itu bertanya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ara'aita allau wajada haduna imra'atahu 'ala fahishatin?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati istrinya berbuat fahisyah, yaitu berbuat zina? Kaifa yasna'u? Apa yang harus dia perbuat? In takallama takallama bi amrin azim. Jika ia menceritakan, berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar. Wa in sakata sakata ala misli dzalik falam yujibhu. Dan jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Dan falam yujibhu, namun beliau tidak menjawabnya. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, falamma kana ba'da dzalik ataw faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi fa anzalallahu al-ayati fi surati an-nur fatalahunna 'alayhi wa wa'azahu wa dzakkarahu wa akhbarahu
anna azabad dunya awwalu min azabil akhirah. Qala la, walladhi ba'asaka bil haqq ma kadzabtu 'alayha. Summa da'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wa'adhaha kadzalik. Qala la, walladhi ba'asaka bil haqq innahu lakadhibun. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات ثم سن بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. Nah, setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada Baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayatnya dalam surat An-Nur, yaitu ayat 6-9. Beliau membacakan ayat tersebut kepadanya. Memberi nasihat, mengingatkan dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Istri itu berkata, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia, yaitu suaminya itu, betul-betul pembohong. Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 40 kali dengan nama Allah, lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, lihat pada kalimat saling bersumpah itu ya, pada hadis terakhir disebutkan saling bersumpah. Sehingga Nabi SAW itu menceraikan mereka. Nah, hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya li'an. Lian itu saling melaknat karena suami menuduh istrinya itu berzina. Istri menyatakan tidak ada bukti, ya. Sedangkan suami menuduh. Maka membuktikannya cuma bisa dengan sumpah. Maka di sini disyariatkan adanya sumpah atau adanya laknat. Jika memang pantas untuk tadi disyariatkan ya saling melaknat li'an. Kalau memang pantas untuk saling bersumpah seperti itu karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi tuduhan ini ada karena memang tidak adanya bukti. Kalau tadi disebut itu tidak dilakukan di masjid, namun kalau kita lihat di sini saling melaknat ini antara dua istri ini, ya kunu fil masjid, ini dilakukan di masjid. Ya, ketika itu dihadiri oleh imam, oleh hakim. Nah, itu dilakukan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam hadis Sa'al bin Sa'ad di dalam kitab sahihnya. Nah, kemudian jika sudah bersumpah, misalnya suami di sini yang menuduh istrinya, maka dia itu bersumpah. Jika sudah bersumpah, maka disempurnakan dengan adanya sumpah saling laknat. Adapun tata cara li'an ini sebagaimana penyebutannya dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur tadi yang disebutkan ayat 6-9. Maka suami istri nanti dihadapkan di hadapan hakim, ataupun ada penggantinya di situ dihadapkan di hadapan hakim. Maka si suami mengatakan 4 kali bahwasanya aku bersaksi kepada Allah bahwa aku itu telah berzina.
Nah, kemudian poin yang lainnya lagi tadi saling bersumpah. Karena kasus zina tidak bisa dibuktikan, maka ada yang saling bersumpah di situ antara suami istri. Mana yang didahulukan? Dia mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan laknat tadi. Kalau kita lihat dari penjelasan hadis, laki-laki lebih dahulu untuk mengucapkan sumpah tadi, untuk saling melaknat. Nah, di sini lagi disebutkan, kalau memang keputusannya, keputusan final itu mau li'adnya itu saling melaknat, maka hendaklah ada orang yang jadi penengah di sini. Sebelum persidangan saling mengalah ini diadakan. Kemudian ada yang lainnya lagi dari hadis ini. Kan tadi ada pertanyaan yang diajukan dan Nabi SAW itu mendengarnya. Maka kalau tidak dijawab, ini berarti ada peristiwa yang ditanyakan itu belum terjadi. Maka dianjurkan menahan diri. Ya, dianjurkan untuk, nah di sini sebutkan, disunahkan berpaling dari pertanyaan yang sebenarnya tidak terjadi. Gitu. Nah, kemudian tadi kan pembuktian zina ini akhirnya saling melaknat. Kemudian keduanya itu pisah. Maka diingat kalau keduanya pisah di sini malah perpisahannya ini tidak bisa balik-balik lagi. Jadi saling melaknat di depan pengadilan, kemudian dipisah suami istri ini, maka mereka tidak bisa rujuk-rujuk lagi, tidak bisa balik-balik lagi. Jadi enggak main-main untuk masalah li'an ini. Walau alami soab, itu yang kita bahas tentang masalah perzinaan tadi. Nah, bahasan selanjutnya akan kita bahas hukum menikahi pezina. Namun beberapa hadis tentang li'an akan tetap kita bahas. Jadi intinya begini. Orang yang berzina itu konsekuensinya besar sekali. Suami istri akhirnya jadi retak seperti itu. Suami nuduh istrinya itu berzina. Terus dia tidak datangkan bukti, namun dia berani untuk bersumpah. Sedangkan istri tidak berani untuk mengingkarinya. Maka berarti istri nanti kena hukuman. Kalau sudah menikah berarti hukuman cambuk. Kalau belum menikah hukuman cambuk. Kalau sudah menikah berarti dihukum rajam sampai meninggal dunia. Menunjukkan di sini zina itu mengerikan. Kemudian zina ini merusak hubungan suami istri. Karena kalau sudah melaknat, saling bersumpah, kemudian ditutup dengan laknat atau mendoakan murka. Ini dilakukan seperti itu. Kemudian tata caranya nanti dilakukan di depan pengadilan. Bukan di depan seorang guru, bukan di depan seorang ustadz, bukan di depan seorang hakim. Karena ini mencakup hal yang lebih butuh penerimaan resmi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di pembahasan ya satu hadis tentang li'an tadi. Tentang lainnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, ada waktu sekitar 20 menit. Monggo jika ada waktu untuk bertanya silakan. Jadi zoom dulu. Baik Ustaz, saya panggil yang raise hand terlebih dahulu. Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ikhwan. Saya merasa sulit untuk menjaga pandangan saya. Ya. Saya punya keinginan untuk menikah, namun saya masih was-was
Masih ingin apa? Kotorola dulu pernah mengalami kecelakaan. Coba cek sinyal. Sehingga mengakibatkan saya itu harus. Sebentar, maaf, maaf mas, sebentar kita cek sinyal dulu, agak gangguan tadi saya nggak dengar, suara terputus. Sudah dicek jaringannya coba. Halo Ustaz. Sebentar, ini ada gangguan sinyal sebentar, saya nggak dengar tadi. Sudah. Ya baik, coba diulang lagi. Ya Ustaz, saya merasa sulit untuk menjaga pandangan, sehingga saya berkeinginan untuk menikah. Namun, Qadarullah, dulu itu saya pernah mengalami kecelakaan, sehingga mengakibatkan saya itu dituntut di pengadilan dan harus membayar uang sebesar, yang cukup besar. Terus? Namun, keputusan pengadilan tersebut masih gantung Ustaz. Ya, terus? Saya harus mengungkapkan hal tersebut saat saya berikhtiar untuk ta'aruf, dan itu menjadi hal yang membuat saya ragu-ragu selama ini untuk melangkah ke pernikahan. Terus terang saja. Mungkin kalau ada solusi dari Ustaz. Terus terang saja kepada calon akhwatnya tadi. Terus terang saja, karena ini masalah ini ya, kalau tidak diketahui nanti dia merasa kecewa, kenapa nggak diberitahu dari dulu. Halo? Halo, iya Ustaz. Iya, beritahu dia. Terus ini Ustaz, dulu saya tuh pernah mencoba ta'aruf dengan seorang akhwat. Iya. Tapi dulu beliau menyampaikan kalau sudah dilamar oleh seseorang. Iya. Kemudian saya mundur, namun waktu itu dia juga menjelaskan kalau dia itu sudah prosesnya sudah lama, hampir 1 tahun dari semenjak dia dilamar. Yeah. Nah, sehingga dia juga galau. Terus saya belakangan ini saya mendengar kalau dia itu tidak berhasil. Cuma saya juga belum bisa memastikan apakah itu benar. Apakah saya boleh untuk menanyakan lagi Ustaz? Pastikan dulu, jangan meminang di atas pinangan orang lain yang sebelumnya sudah masuk. Pastikan dulu juga dia tidak jadi dengan ikhwan yang mau melamar dia gitu. Kalau sudah dipastikan baru kemudian maju. Apakah saya boleh bertanya langsung Ustaz ke beliaunya? Ya bisa, atau cari info dengan orang lain juga boleh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan lagi resen 3 ya, nanti yang ini yang kedua monggo. Baik, Ustaz, ada Osi Rizka dari Jakarta, silakan buka mic-nya. Osi Rizka atau Umum Falisha? Silakan buka mic-nya. Umum Falisa. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf ya Ustaz, izin bertanya di luar tema. Jadi kan saya sebagai marketer produk makanan. Nah, kebetulan distributor itu mengadakan promo pre-ongkir seluruh Indonesia. Nah, otomatis kan saya juga promotionnya itu seperti itu ya Ustaz, jadi ada pre-order seluruh Indonesia. Nah, pas ada customer yang beli ke saya, terus saya infoin kan ke distributor. Karena customer itu sudah transfer ke saya. Nah, terus saya yang membayar ongkir customer tersebut. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Sangat tidak gitu. Soalnya kan mungkin kalau di segi keuntungan saya tidak untung, karena saya juga tidak mengambil untung karena dibayarin untuk ongkir customer. Sebentar, ini posisinya jenengan sebagai apa? Marketer. Marketer. Iya. Tukang promo berarti?
Iya, soalnya katanya pakai promo ini ya, katanya kata distributornya itu. Terus dapat keuntungan dari mana? Kalau kalau misalkan customernya dari daerah mungkin yang bisa dijangkau, misalkan Jakarta, saya alhamdulillah dapat keuntungan. Cuma kebetulan kemarin kebanyakan yang order itu ada di daerah timur. Terus? Terus saya kan gak enak ya, Gak enak gimana? customer itu udah bayar, udah trans. Kalau misalkan saya batalin dan bilang kalau ke sana tidak ada ekspedisi, karena kan distributornya itu kerjasama dengan ekspedisi, salah satu ekspedisi gitu, Ustaz. Iya. Terus, terus? Itu gimana ya, Ustaz? Akad transak apa akadnya itu saya enggak ya, soalnya saya yang bayar ongkir customer tersebut. Kamu rugi nggak? Sebenarnya rugi, cuma gak enak bilang itunya ke customer atau distributornya, Ustaz. Kenapa nggak terus terang saja, kenapa? Jadi harus nggak apa-apa gitu terus terang iya, saja pada ke sana. Penjualnya yang rugi. Oh iya Ustaz, terus kan saya juga bingung ya Ustaz ini tuh, jadi gimana ya kalau misalkan saya teruskan, mungkin ini kan promonya agak panjang dan memberatkan saya juga, jadi lebih baik menurut Ustaz saya teruskan atau tidak gitu menjadi marketer produk tersebut. Gak ada masalah kan itu? Iya, enggak sih Ustaz. Iya boleh. Iya, syukran ya Ustaz. Ya. Bisa satu lagi lewat chat, monggo. Maaf, lewat resen. Resen? Naam, chat. Naam, Ustaz. Ada Ukti Rizka, silakan dari Jakarta. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Mau nanya di luar tema, boleh, Ustaz? Iya, silakan. Ya Ustaz, jadi gini, saya kan sekarang tinggal dengan ibu tiri saya dan ayah saya ya Ustaz. Iya. Yeah. Nah kendalanya di sini ibu tiri saya memiara 3 kucing Ustaz. Iya. Yeah. Namun terkadang saya tuh suka ragu gitu ketika di lantai itu terdapat bercak kaki kucing yang wujudnya kalau dilihat dekat itu tidak kelihatan, tapi kalau lewat pantulan cahaya itu tuh kelihatan gitu Ustaz. Itu menyikapnya gimana ya Ustaz? Apakah itu termasuk najis kah atau gimana Ustaz? Asalnya bekas kakinya, jejak kakinya suci. Karena tidak ada dalil yang atau tidak ada petunjuk yang menyatakan itu najis. Maka tetap hukum asalnya itu suci. Meskipun dari pantulan cahaya gitu kelihatan kayak semu-semu gitu Ustaz, kayak bekas minyak gitu Ustaz, itu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Oh, terus kalau misalkan Ustaz, kadang juga si kucing ini jejak kakinya juga mengeluarkan kotoran gitu Ustaz, jadi kayak bekas tanah atau entah itu kotorannya atau gimana, itu dihukumin najis juga Ustaz? Apa tadi yang dihukumin najis? Jadi kan terkadang jejak kakinya cuma semu-semu gitu. Terus terkadang juga jejak kakinya itu kalau misalnya saya habis membersihkan gitu, terus si kucing keluar untuk ke tempat pembuangan kotorannya, lalu dia masuk rumah, kadang tuh ada juga jejak kaki dia menyisakan kotorannya gitu Ustaz. Tapi saya nggak tahu itu entah kotorannya atau pasirnya Ustaz. Kalau tidak tahu maka hukum asalnya suci. Jadi yang punya perasaan kayak gitu cuma ragu-ragu saja. Agak memberatkan maka pegang yakin saja. Tidak berpaling kepada yang lain yang masih ah ini jangan-jangan ya. Ah ini ragu-ragu ya. Masih belum yakin. Maka kembali hukum asal masih boleh sholat di tempat semacam itu. Atau sampai pun dipakai untuk main-main pun gak masalah gitu. Karena hukum asalnya yang dia lewati juga suci. Oh, berarti yang seperti itu seperti was-was gitu ya Ustadz ya? Iya. Oke, baik Ustadz. Makasih Ustadz jawabannya. Ya, satu lagi. Ini dari chat sekarang coba. Baru saya baca dulu di YouTube.
Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah bagi seorang istri boleh menolak suami diajak safar lantaran bila ditinggal di kota tujuan harus menginap selama satu minggu di rumah mertua ada di rumah mertua ada empat saudara ipar laki-laki. Jazakallah khair Ustaz. Ya kalau sekali-sekali nggak masalah, itu pun cuma satu minggu, tinggal diatur nanti ketika tinggal di situ. Kalau bisa ya mungkin ada tempat yang aman untuk istri sehingga istri pun bebas untuk misalnya mandi tidak satu dengan kamar mandi umum. Namun kalau terpaksa ya dia sendiri yang mengatur bagaimana kalau ke kamar mandi tetap nutup aurat gitu, dia ngatur strategi seperti itu. Karena ini lebih menyenangkan hati suami juga jika istri itu bisa datang ke rumahnya suami, bergaul dengan mertua, bergaul dengan saudara-saudara suami, yaitu ipar-ipar tadi. Ya, walaupun kalau itu lawan jenis perlu hati-hati karena itu masih ipar itu mahram muakkad, mahram sementara. Ya, terus. Ada chat lagi? Kalau enggak saya baca YouTube dulu. Ustaz ada? Ya. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya dahulu seorang biseksual dan alhamdulillah sekarang sedang proses hijrah dan belajar. Tanpa saya sadari, saya sering mengingat-ingat hubungan romansa saya dengan sesama jenis. Dan saya menyukainya. Saya seringkali menegur diri saya, namun tanpa sadar terus teringat. Mohon feedbacknya Ustaz. Saat ini saya belum menikah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Kalau bisa segera menikah, satu, tobat pada Allah. Mudah-mudahan tobatnya tulus sehingga bisa jadi lebih baik setelah itu. Kemudian yang ketiga, itu masalah lingkungan. Orang dalam bergaul itu kata Imam Al-Qayyim ada empat macam. Bergaul itu seperti orang yang butuh makan, butuh siang dan malam. Ini seperti bergaul dengan orang soleh, para ulama. Kemudian yang kedua ada yang seperti butuh obat. Dia berinteraksi, jual beli, muamalat, bekerja sama gitu. Dia seperti butuh obat. Kalau sakit dia datangi, kalau tidak sakit berarti ya dia tidak datangi tempat tersebut. Nah, jangan jadi yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga itu orang yang bergaul itu dia dapat penyakit atau yang keempat dia dapat racun. Jangan sampai ketiga dan yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah sebagai jawaban. Satu lagi lewat chat. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika wanita hamil tapi bawaannya malas-malasan dalam ibadah seperti menunda-nunda sholat, bagaimana menghadapinya Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, perlu sabar-sabar untuk wanita haid seperti wanita hamil seperti itu ya. Emang keadaannya malas, pengen istirahat, pengen berbaring, pengen berada di tempat tidur, ya. Ya, namun atur waktunya untuk halal baik juga. Wallahu a'lam. Baik, saya baca dulu. Apakah ini dari YouTube ya, dari Indri Safira. Apakah ditraktir oleh orang lain non-muslim itu haram atau tidak? Soalnya saya tahu pekerjaan dia adalah menjual makanan haram. Ya, kalau menghindari lebih baik. Ustaz, bagaimana menanggapi seorang ibu yang selalu meminta agar anak perempuannya kerja di luar pulau? Sementara perempuan tersebut tahu hakikat bepergian sendirian itu tidak dibolehkan. Ini tentang masalah edukasi dan pemahaman pada orang tua ya. Mudah-mudahan orang tua bisa diluruskan. Kemudian masih dari YouTube lagi dari Muhammad Panji. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Mengusap seluruh kepala, apakah harus mengusap kepada kepala bagian belakang sampai pada saat wudu? Apakah harus mengusap pada kepala bagian sampai pada saat wudu? Kalau ini cuma wudu saja berarti ya kadar wajib yang dia penuhi ya. Kadar wajib yang termasuk rukun yaitu niat, berdiri. Nah, ini wudu ya. Niat, ya membasuh muka, mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, kemudian tertib atau berurutan. Kalau pertanyaan tadi mengusap seluruh kepala, apakah harus mengusap pada kepala bagian samping pada saat wudhu? Kalau mau bisa, ya mengusap sebagian pada sebagian samping. Jadi gini, ini kan kena ini kalau kita usap gini. Mengusap seluruh kepala, apakah harus mengusap pada kepala bagian samping? Iya, kalau diusahakan bisa, itu lebih bagus. Walaupun tidak sampai wajib.
Batasan aurat akhwat yang boleh dilihat oleh ipar saja apa saja Ustaz? Ini oleh ipar ya. Nah, dianggap seperti orang lain, bukan mahram. Jadi diperlakukan seperti itu juga. Wallahu a'lam. Baik, ada chat lagi silakan. Nah, Ustaz, ada saya bacakan via chat Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika bukti perzinahan ditunjukkan dengan rekaman atau video atau alat elektronik lainnya. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, ini nanti jadi bukti di pengadilan, itu pengadilan yang akan putuskan itu. Wallahu a'lam. Saya belum pelajari detail, namun serahkan kepada pengadilan tentang hasil tersebut. Satu lagi. Ustadz, izin bertanya. Ya. Pernah saya mengontrak rumah dan samping rumah dapat informasi bahwa ada pasangan kumpul kebo. Saat itu saya langsung laporkan ke pihak yang punya kontrakan agar dicek kebenarannya. Tetapi beberapa hari ditunggu, tidak ada teguran dan pengecekan. Yang saya tanyakan, apakah kami tetangga tetap berdosa perihal dosa jinah yang dilakukan tetangga karena infonya sudah valid mereka kumpul kebo. Barakallahu fiik. Kalau mau, pertama lapor ke pemilik kos atau pemilik kontrakan. Satu, kalau tidak bisa, lapor ke Pak RT. Tidak bisa lagi ke atasnya lagi, terus sampai lurah. Mudah-mudahan laporan ini diterima dan bisa diingatkan orang semacam itu. Bilang saja kalau kami merasa terganggu, hubungan itu tidak halal dan takut pengaruh pada lingkungan, bahkan mungkin ngajak orang lain lagi menyatakan sama-sama ketidaksetujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah cara melupakan seseorang menurut Islam? Karena Anna sulit melupakannya, dia di masa lalu Anna dan kami batal menikah. Jazakallah khair Ustaz. Harus segera move on. Jangan memikirkan dia lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh yang terbaik. Jangan fokus pada satu saja. Ingat ya, kaidah yang biasa saya sampaikan, jangan fokus pada satu jodoh saja. Kalau ini gagal, insyaallah akan dibukakan pintu yang lain, bahkan mungkin pintu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan dulu. Ini mohon maaf kami lebih awal ya karena kondisi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.